Alright, nasi kandar kita dah bedal. Nasi biryani kita dah cuba. Nasi royal pun kita dah perkenal juga. Nasi apa lagi yang kita belum try? Jom ikut saya. Okay, so nama tempat makan ni Kuah Soup Island. Okay, selain pada nasi tomato dengan ayam merah, dia ada juga menyediakan pelbagai jenis sup. Sup tulang, sup daging dan sebagainya lah. Tapi dia punya specialty yang korang wajib try, nasi tomato dengan ayam masak merah. Kalau korang tengok dia punya hidangan ni pun dah boleh buat telur lah. Tunggu apa lagi? Jom kita mai perkenal dulu. Alright, so review saya, nasi tomato dia memang sedap, tapi yang paling champion sekali ayam merah dia, sebab dia punya sambal tu memang pekat and tak berapa pedas, so sesuai untuk sesiapa yang tak makan pedas. So bila dah campur dengan nasi tomato dia, dengan sambal dia, dengan ayam dia sekali, semua memang complete package lah. Alright, saya nak tanya cameraman pula. Cameraman rasa macam mana? Ha, dia pun tunjuk good. So korang kena datang sini makan dia punya nasi tomato ayam merah. Memang syok. So untuk nasi tomato yang saya makan tadi, harganya hanya RM5.50. Wow! Anak. Dia dibuka setiap hari sehingga lewat petang. Tapi saya recommend dekat anda untuk datang awal around tengah hari, sebab orang memang ramai and takut lauk habis. Jika anda nak ke sini, ia terletak berdekatan dengan M3 Mall dan juga Perumahan Awam Sri Langkawi 1. So kalau korang ada mana-mana lagi tempat makan best yang korang tahu, tolong recommend dekat kami so kita boleh mai perkenal lagi. Kita jumpa lagi.